rock and roll, that you got us done. It ain't over until we say it's done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Widi Channel. Kali ini saya nge-push rank nih ya. Mau ngejar mythic 4 lah. Kalau glory mungkin kurang waktunya ya, tinggal semingguan. Jarang main juga soalnya. Ini saya di sini pakai Yuzhong Kaido. Ini early game, ambil skill 2 dulu ini ya, buat nge-trigger musuhnya ya. Jadi skill 2 ini enak banget ini, bisa nambahin 2 kali lipatnya skill pasifnya. Jadi dia ini bisa nyentuh sampai 3 kali, bisa anu ya, bisa ngambil darahnya si musuh ini. Dan spellnya ini paling cocok, spell Vertify. Ini saya niru ini dari videonya Pak Cipto ya. Selama ini pakai XC kayak kurang ya, soalnya ini juga main pasifnya soalnya. Jadi ketemu di Vertify ini paling enak nih ya kan. Ini di zoning aja udah agak berani maju ini si Xbox ini. Oke, sepatu warrior boot sudah jadi. Skill 2, nah, mati nih. Nah, kayak gitu guys. Jadi skill 2 dulu, baru dah skill 3 atau skill 1 ke arah musuhnya. Kalau Yuzhong ini nggak pakai spill fam bloodlust X udah bisa ya, soalnya pasifnya juga udah oke nih, terus banget. Nanti ditambahin sama item Oracle. Nah kan, baru datang aja udah tinggal separuh tuh si Xbox. Ini si Yuzhong ini durable-nya juga oke ya. Durable-nya juga oke, team fight-nya juga oke nih. Buat ngebrak musuh. Buat initiator lah ini hero nih. Tebel juga oke. Keras lah ini, faktor keras. Tapi kelemahannya ini guys ya, kalau udah pakai skill 3, kalau salah lompat udah lah, mokat pasti. Lepas ke arah musuh. Oke, langsung samperin. Kena nih. Kan skill 2-nya itu yang ngeri. Skill 2 pasifnya. Skill 2 plus pasif sih. Oke, kayaknya di sini nih. Nah, kita zoning aja terus nih, si Xbox nih. Nah, mati nih kayaknya nih. Nah, ini kena apinya nih, mati nih ya. Nope. Terukli ini guys ya. Jadi terlalu maju ini, terlalu ke turut lah. Ini soalnya damage turutnya juga sakit ini. Oke, kita lanjut lagi guys. Gas. Oke, kita tunggu di sini guys ya. Sambil clear. Ini tempat pertama ini buat X. Item 1 juta umat lah buat Factor. Oke, sabar. Wih, sakit tuh si Phil tuh. Oke. Kena tuh. Wait, cabut coy. Oke,
Oke. Kira-kira armornya udah kepake. Kita tunggu di sini, guys. Nah, ini ada tamu nih. Mundurlah. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Ini item kedua ini dominan isi. Cocok banget ini buat si fighter-fighter ini, dominan isi ini cocok nih. Kang Haya, ini salah skill, miss skill 2. Oke, atur ulang, atur ulang. Ini kayaknya si Ruby nih. Nah, skill 2, oke. Mati nih. Nah, kena hilos. Gak nyadar sama feel-nya, bos. Free hit dari belakang. Fokus ke Ruby. Mantap. Tinggal dikit. Anjay. Ngeri si Zilong nih. Zilong Yun Zhao. Dulu namanya Yun Zhao, sekarang Zilong. Kita turtle ini ya. Sabar. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Wah, ini kayaknya mau digas di sini nih. Mau di counter di sini nih. Oke lah, gas nih, di feel nih. Mati nih. Enggak kena cuy. Okay. Mati lah. Push, mantap, triple kill. Yalah, turtle. Ini kalau pakai Yuzhong ini mainin skill pasif sih. Nah, skill pasifnya ini bar ungunya ini atau bar putihnya ini jangan sampai terputus ya, harus continuous terus. Makanya lebih cocok pakai War X sama Hunter Strike ya, yang sabit ungu itu buat persuit musuhnya. Nah, hit berapa kali ya? 5 kali kalau nggak salah. Dapat movement speed. Oke, gas lah. Wih, feel mundur bos. Sebenarnya Yuzhong ini lebih kuat di pasifnya. Kalau buat war ini. Udah skill 3 masih mampus. Gila. Mati. Aduh, matilah ini lah. Mati. Flicker. Mundur long. Terus samperin lu. Mati nih lah. Malah ngebuff. Kan tadi kalau si Zilong ini mundur mungkin masih hidup ya. Ini terlalu offset ini ngejar si Granger ini. Si Ruby nih kena nih kayaknya nih. Tower boss. Lelah, kok malah digas sama Zilong. Kita zoning terus nih si Xbox nih, biar gak bisa leluasa nih ya. Ini kesempatan ini ya, mumpung Xbox permit kesempatan distro. Waduh, double kill. Oke lah, dapet turret aja. Masalah hit, oke langsung gas. Udah kayak Kaido persis nih. Ini mungkin Muntun ini terinspirasi dengan Oda Sensei nih. Mampus. Pasifnya. Sudah ditandain soalnya tadi. Skill 2. Skill 3 kenok.
kemudian skill 1 disentuh lagi, udah berkurang sendirinya. Ini transformasinya ini sama kayak Kaido, Kaido mode hybrid. Kalau yang tahu One Piece pasti ngerti. Dari formnya Kaido hybrid sama ini sama si Yuzhong. Oke, mantap sekali. Sabar, kedua, oke, kena. Ah, mati nih. Ya. Nope. Okay. Oh, pantas dia bloodlust axe. Ini Zilong, ternyata nggak dijadiin terus. Satunya nggak dijadiin dulu. Gila, perih cuy. Perih. Ini buat push turut ini. Mantap nih Zilong. Oke, si Karina ini nungguin ya. Oke, sikat nih. Ini Karina ini sekarang anu ya, meta the build defensif ya. Woi, kemarin sendiri coy. Silakan. Sikat. Oke, double kill. Nih, maniak nih, triple kill bisa nggak nih? Nah, kena nih, kena pasifnya nih. Kan? Wah, safe pick nih. Knock up. Nah, oke. Okay. Mantap. Kimochi. Oke. Okay. Wes. Nggak bisa coy. Sayang banget kayak si Vic. Nah ini ngerinya Yuzhong kalau pas kumpul kayak gini, kalau pas pasifnya kena semua makin ngeri. Yuzhong ini enak ya buat initiator ngedobrak buat musuh ya. Pas jadi naga langsung ngobrak-ngabrik musuh, pasti auto semburat tuh, auto kocar kacir. Ini Yuzhong ini buat ngerusak formasi nih. Tiap kali kalau ada Yuzhong masuk, pasti langsung lari semua, langsung mencar. Oke, kita tunggu di sini ya, kita zoning. Mana nih Xbox? Di bawah. Oke, kita clearin dulu. Ini Yuzhong ini sering anu ya, sekarang sering dipakai. Gara-gara entry kemarin ini, sekarang metanya Yuzhong ini sering banget dipakai. Unstoppable factor nih. Nah kayak gini, langsung masuk aja nih. Certify, oke, okay, mampus nih. Nah kayak gitu, knock up, oke, okay, mantap. Oke, okay, wah, bisa nampak Karina. Mati tuh aslinya tuh, kena pasifnya Yuzhong. Udah ketandain kemak. Coursing Touch. Oke, langsung gas lock. Ini setelah Dominant Ace, Oracle. Lebih enaknya ini Hunter Strike ya, tapi ini di saya build Bloodlust Axe buat jaga-jaga sih. Sebenarnya sih enak Hunter Strike, ngehit 5 kali atau 4 kali itu bisa nambah movement speed. Jadi musuhnya ini bisa clock terus, continue terus. Pasifnya juga nggak sampai putus ya. Nah ini barbar putih ini loh. Jadi nggak sampai terputus. Pasifnya Yuzhong. Dingin. Langsung flicker. Kabur dulu, kabur dulu, bos. Wah. Turutnya. Ini yang saya bilang tadi ya, kalau skill 3 nya salah lompat ya kayak tadi nih, langsung mock up.
ini juga di sisi damage turutnya sakit. Ini juga saya ini salah lompat nih, lompat ke dalam tower lah, ngeri mati emang. Tadi kalau lompat keluar mungkin masih bisa lah survive, masih bisa lari. Aduh, clean shot. Zoning. Sekarang ini juga ramai pakai Xbox ya sekarang. Tiap match pasti ketemu Xbox. Kalau nggak Xbox ya Zoning. Oke, awas. Wah, gas bisa nih. Fortify, enak kau. Wah, dari tenaga lah. Oke. Waduh. Oke, mundur, bos. Wih, knock up. Enak. Push. Wah, dah. Bahaya nih. Waduh. Ngeri, long. Ya, udahlah, end ini kayaknya nih. Mampus. Lah. Towernya ikut-ikutan. Wah, udahlah, end ini. Nah, kan. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.